Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, selamat malam. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang saya kasih judul, Semua Orang Berharap. Fakta kehidupan memberitahukan kepada kita, kita semua adalah manusia-manusia yang suka berharap. Bahkan ada orang mengatakan, kita manusia adalah pengumpul harapan-harapan. Dan ini sudah diajarkan kepada kita sejak kita masih kecil. Contoh, ketika kita mau ulang tahun, pada saat mau meniup lilin ulang tahun, kita selalu diajarkan, ayo make a wish, buat sebuah harapan dan doakan dan sampaikan kepada Tuhan. Maka kita membuat harapan sebelum meniup lilin ulang tahun tersebut. Kita berharap macam-macam pada waktu kecil. Berharap bisa lulus dengan nilai yang baik, berharap kesehatan yang baik, berharap diberikan hadiah yang banyak, berharap segala sesuatu. Kita semua berharap. Beberapa hari yang lalu saya menonton sebuah film di mana orang-orang menuliskan apa yang mereka harapkan dan ditempelkan atau diikatkan pada batang atau ranting sebatang pohon. Pohon tersebut mereka namakan pohon pengharapan. Banyak harapan yang mereka buat, ditempelkan, dan diikatkan ke ranting pohon tersebut. Mereka berharap bahagia, sakit disembuhkan, utang dibayarkan, kemiskinan dilalukan, diangkat. Bahkan ada seorang anak kecil yang menempelkan doa harapannya. Dia berharap ibunya yang sudah meninggal itu dapat dihidupkan kembali. Harapan diikuti dengan kata tolong. Kita tahu kita tidak dapat menolong diri kita sendiri. Maka kita memohon, maka kita berdoa. Kita berharap dengan doa itu ada pribadi atau orang yang dapat menolong kita. Mengapa kita berharap? Karena buat kita manusia, pengharapan itu sangat penting. Pengharapan, kata orang, adalah sebuah penantian yang penuh sukacita. Kita tahu fungsi oksigen di dalam paru-paru kita. Nah, itu juga yang diperbuat oleh pengharapan kepada kehidupan kita, sama seperti apa yang diperbuat oksigen kepada paru-paru. Harapan memberikan energi, vitalitas, semangat bagi kehidupan. Bagi beberapa orang, pengharapan bahkan menjadi obat yang sangat mujarab untuk menghasilkan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka yang sakit. Nah, pentingnya pengharapan juga ditegaskan oleh Tuhan melalui Alkitab. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai dengan 20, Tuhan mengatakan, pengharapan adalah sawi yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan digambarkan sebagai seperti sawi yang kuat dan aman bagi jiwa kita, bagi kehidupan kita. Sebuah kapal tanpa sawi pasti akan mulai lepas dan terbawa ombak. Bahkan bisa sampai tertilap, terbawa arus. Ibarat kapal, pengharapan itu adalah sawi atau jangkar yang terbaik untuk hidup kita, untuk jiwa kita. Supaya hidup dan jiwa kita dapat bertahan dari gelombang kehidupan yang besar. Dan ketika ombak kehidupan menerpa, kita tidak tenggelam. Karena itu, penting bagi kita untuk mempunyai pengharapan. Karena pengharapan akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekali. Seorang yang memiliki pengharapan akan selalu tabah,
sabar. Sebab pengharapan memberikan kepada dia alasan untuk terus bergerak maju dan bukan diam terpaku sambil meratapi nasib dan keadaan dia. Allah tahu pentingnya harapan bagi manusia. Maka ia menghadirkan harapan bagi kita. Di mana-mana dalam Alkitab kita diajar bahwa ada pengharapan kehidupan yang akan datang. Alkitab tidak pernah memperdebatkan hidup yang akan datang itu bagaimana, atau mencoba menguraikan untuk menjelaskannya dengan panjang dan lebar. Alkitab hanya menegaskan bahwa kehidupan yang akan datang itu ada. Karena kehidupan yang akan datang itu ada, maka ada harapan. Orang percaya dengan berani dan kuat menghadapi tantangan dalam kehidupan. Ketika mereka dianiaya karena iman, mereka bertahan, tekun sampai pada akhirnya dan mereka tidak menyerah. Coba kalau tidak ada harapan, apa yang mereka hadapi sekarang ini mungkin tak akan tertahankan, mereka akan menyerah dan kalah. Ada pengharapan dalam kekristenan. Pengharapan akan hidup yang akan datang. Dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghilangkan. Tetapi Kristus tidak hanya sekedar memberikan kepada kita pengharapan akan hidup akan datang. Ia juga memberikan kepada kita pengharapan untuk sekarang ini. Untuk menjelaskan ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Kisah ini tentang sebuah eksperimen tentang dua ekor tikus, yaitu tikus peliharaan dan tikus liar. Kedua-duanya dimasukkan ke dalam sebuah kolam yang berisi air. Itu dilakukan untuk menguji berapa lama tikus-tikus itu dapat bertahan hidup. Ternyata cukup mencengangkan. Tikus peliharaan dapat bertahan 40-60 jam, sedangkan tikus liar hanya dapat bertahan kira-kira kurang dari setengah jam. Dia menyerah dan membiarkan dirinya tenggelam dan akhirnya mati. Padahal dua jenis tikus itu sama. Yang membedakan cuma yang satu dipelihara dan yang kedua tidak. Nah, pada percobaan yang berikutnya, ditangkaplah tikus liar lagi, lalu kemudian dimasukkan ke dalam kolam yang sama. Kira-kira sekitar 15 menit kemudian tikus itu mau tenggelam. Cepat-cepat sang penguji mengambil tikus itu, dikeringkan, dilap, lalu dibersihkan dan dibiarkan istirahat beberapa saat. Dan setelah itu tikus liar dimasukkan kembali lagi ke dalam kolam. Dan kalian tahu berapa lama dia bisa bertahan? 40-60 jam. Sama seperti kelompok tikus peliharaan. Mereka yang tadinya menyerah dalam waktu sekitar kurang dari setengah jam singkat, tetapi sekarang bisa bertahan hingga 40-60 jam. Kita bertanya, kok bisa? Ternyata dari percobaan itu bisa ditarik sebuah kesimpulan. Bahwa si tikus itu percaya bahwa mereka akan diselamatkan karena sebelumnya mereka sudah pernah diselamatkan. Dan akhirnya pada percobaan kedua, mereka percaya dan menaruh pengharapan bahwa mereka akan diselamatkan. Maka mereka bisa bertahan selama 40-60 jam. Ini yang dikerjakan oleh harapan. Dan ini juga harapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ia menghadirkan pengharapan bagi kita. Ketika kita hopeless dengan masa depan, kehidupan kita karena dosa, karena kesulitan, dia mati di atas kayu salib.
melepaskan kita dari dosa dan kutukan. Setelah itu dia mengizinkan kita melanjutkan kehidupan dalam dunia ini. Dalam dunia ini kita menghadapi banyak kesulitan, pencobaan. Namun, setelah kita percaya sama Kristus, kita dapat bertahan. Mengapa? Jawabannya, karena kita pernah mengalami bahwa pengharapan kepada Yesus Kristus tidak pernah sia-sia. Dulu ia sudah menolong, sekarang ia sedang menolong. Dan di dalam kehidupan mendatang, dia pasti akan menolong. Itu yang memberikan kepada kita kekuatan, semangat, dan vitalitas. Dan harapan itu membuat kita tetap melanjutkan kehidupan ini sampai pada akhirnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, Imam besar kita yang telah menjadi perintis bagi kita dan mendamaikan kita dengan Allah. Maka disitulah ada harapan. Kematian dan kebangkitannya memberikan kepada kita suatu pengharapan yang penuh dengan kepastian. Bukan saja hidup di masa mendatang, tetapi juga kekuatan dari harapan untuk hidup di masa kini. Selamat berharap, tapi bukan harapan kosong, harapan yang diletakkan kepada pribadi Kristus Yesus yang hidup. Tuhan memberkati saudara.